tua, kita tidak berubah. Barulah masa depan terletak di tangan kita dan memiliki beberapa keuangan. Jadi itulah, banyak orang yang memberi pandangan-pandangan yang positif, orang-orang yang tidak berjaya. Kenapa kita buka bisnis ini? Kalau you nak berjaya dalam bisnis ini, kalau kita nak berjaya dalam bisnis ini, pertama sekali, aku nak beritahu, botak. You must have the sense of belongings. You kena ada sikap memiliki perniagaan ini. Dan matlamatnya adalah untuk kembangkan dan majukan bisnis Anda. Bukan hanya jadi pengikut. Prinsip ini penting. You nak berjaya dalam bidang ini, semuanya sudah disiapkan. Semuanya sudah disediakan. Tinggal you bawa impian yang lebih besar. Betul. Berusaha, persistent and consistent. Maksudnya sabar dan berterusan. Jangan tak sabar dan separuh jalan. Baru 3 minggu sudah tak give up. You jangan bayangkan. You buka atau operasional pun sama. Sebab sikap you tak boleh diubah. Betul. Mudah berputus asa. You buka komisional lagi parah. Betul. Betul. Sebab you dah keluarkan uang yang banyak. Lepas itu 3 minggu you nak give up. You sudah modal 100 ribu bukan restoran. 3 minggu tak ada pelanggan. You nak give up. Habis. You 100,000 gold. Betul tak? So lagi, kita juga Elton, okay? Kita tak perlukan keluarkan modal yang besar, stok yang banyak, pekerja, semua itu tak perlu fikir, betul tak? You don't need to think about how to finish. Ada orang yang finish for you, betul tak? You tak perlu lagi nak siapkan kedai. You nak siapkan dengan uang you sendiri, you siapkan lah kalau you nak. Itu sebab saya, apabila saya share tentang apakah bisnes ini, I want you to introspeksi, adjust your mindset first. If your mindset yang gagal, yang conventional, you boleh kasih ini, you dah ubah orang di sekitar sini, you wrong, guys. Betul tak? Sebab tempat ini dah disiapkan. You tengok kita duduk dengan selesa, kursi berbeli, orang yang beli, betul tak? Lampu ni, bab dah putus, dah padam, ada orang ganti kan? You gunakan, tak ada orang kutip sewa dengan you sewa, ada tak? Ada tak? Mana sewa? Itu hari you datang kan, mobil juga dia datang. Datang tau, itu bayar RM10 tau. Oh, you mau tak? Mau bisnis tu? Pun tak mau, betul tak? Tapi sekarang ni, kalau you tak ada sense of belongings, tak ada sikap memiliki, you tak akan pergi jauh dalam Elton. Matlamat adalah kembangkan, majukan bisnis ini. Kita jangka di sini, modal sangat kecil, tapi kejayaannya sangat besar. Okay? It can realize your dream. Okay? Nah, semua you tak perlu buat, you just move the business. The rest, you don't need to think about. No pressure, betul tak? No pressure. Pressure dia hanya di sini. You know tak? What? You offer to them? Shhh, ayah saya tak mau ya. Saya tanya aja, nanti kau pernah, wah, itu je. Lebih baik daripada ujung bulan bos, sewa tak bayar kan? 3 ribu bos, sewa. Mana lagi pressure? Itu semua. Ada orang cakap, saya tanya, oh iya kak, dekat kerja kita pressure kak? Bos kita kacang juga. Dekat. Hah? Ramai orang bekerja sekarang stres. Sangat stres, betul tak? Kerana kerja kuat, tapi nilai dia tak seberapa. Betul. Itu sebab kita tak apalah stres dekat Elton. Satu tahun, dua tahun, tapi you boleh menikmati kehidupan. Berjaya dalam kehidupan, you dah tak? Nah. Yes. Itu sebab kita kena berubah dulu, betul tak? Kena paham bagaimana bisnis ini. Itu sebab ramai tokoh-tokoh mengatakan, you jalankan bisnis ini, you tak perlu susah hati. No pressure, but pleasure. Yes. That's why Alfian sentiasa masukkan dalam DCD apa keberhasilan, apa keuntungan masuk di Elton. Bukan nak tunjuk, nak ego. Tapi kita nak beritahu apakah yang telah kita nikmati di Elton. Saya hanya mulai dengan 79 musim. Tapi mulai melanjut ke lebih dari 40 negara di dunia. Bukan saya satu orang, tapi boleh bawa semua keluarga. Dan begitu
Bagus ya, Kak? Bagus. Dulu kalau saya tukang cat tuh sampai kamu setiap hari pun tak mungkin saya boleh antar ke Bapak Mi. Ya, gitu lah. Karena gaji 500 macam mana? Gitu lah. Jadi saya pikirnya agak berubah. Mulai hari ini saya mesti berubah. Kalau saya tak berubah, tak ada orang yang boleh bantu saya. Betul. Gitu lah. Jadi itulah kita sangat bersyukur karena kita ada jodoh di KLKN. Ada orang pun, dia tahu KLKN, tapi tak ada jodoh. Jodoh dia belum sampai ke KLKN. Jadi kita kena tengok peluang ini. Jangan hanya lintas dan macam itu saja. Kita tengok betul macam mana peluang ini. Great, kita bersuara. Okay? So kita no doubt, KLKN dah jadi nomor satunya. Senang nak bawa power dekat sendiri, betul? Afian banyak ketidakcukupan, banyak kekurangan dekat bungai. Apabila kita buat kan belum ada branch pun. Di sini branch jadi cantik. Ramah MCCM, ramah PCM senangnya punya kuasa. Masih susah. Apabila langsung tak ada MCCM dekat sana. Langsung tak ada PCM dekat sana. Semuanya tak cukup. Semuanya kurang. Stok kadang-kadang tak ada. Tapi pun masih juga hari ini boleh mencipta jualan sebesar 2 juta satu bulan. Sangat bersyukur dengan apa yang ada dan gunakan apa yang ada. Tak ada rotan, akan pun jadilah. Itu sebab kami sentiasa berbincang. Itu sebab kami ada good team. Apa? Saya punya bos jaga operation, saya jaga sendiri. Kita kumpul berlatuk. Yeah.
ini sebenernya sombong. Ada apa-apa. Ya memang bunda berjumpa sendiri loh. Di sini Kapolin Jaya banyak orang cari peluang bunda. Betul. Orang besok dapat kerja gak? Kerja itu kadernya dari kena peluang. Betul. Orang yang di rumah dia tak mau peluang. Betul. Itu orang masih bekerja tuh, maksudnya dia masih untuk semua cari sesuatu. You tawarkan dengan dia, tawarkan saja dengan your excitement and confidence. Betul. Itu ya. Semuanya. Lagi, masa saya habis kata. Apa tak setiap hari ada tak sini dia lah. Kita belajar lah ya, sama belajar. Kau biasa. Jadi, itu terbukti kan tak terbukti? Terbukti. Boleh buat kan tak boleh buat? Boleh. Pasti boleh. Kalau tak boleh, tak ada lah 106 jutawan, itu tak? Betul. Itu kan terbukti, itu tak? Jadi kita hari ini tengok semua dah boleh. Jadi mau tak supaya kita tak salah faham lagi? CDP is the pathway. CBP adalah track dia, CBP adalah trend dia pada masa ini. Cuma jika ada tanggapan yang salah, pemikiran yang salah, okay? Penerimaan yang salah, what you are doing, pakai radio lama, tekan kosong, reset balik. Ini boleh? Boleh. Siapa yang ada radio lama, yang masih lagi nomor 000, jalan ke dia pasang keset. 001 bukan hanya 004 sekedar pelepas. Biasa orang salah paham, itu untuknya riset. Riset dulu sekarang, belajar Athena Balitos CBP Mora. Mora, akan meningkatkan ekonomi. Kalau ini, boleh bantu you untuk meningkatkan 5 kali ganda dan kali-kali yang diterima, mau gak? Nah, kalau tanya kasihan, gila. Betul, sebab saya Athena tawarkan yang tulisnya itu. Tawarkan pada kawan-kawan, you jadi bekerja tak? Bekerja. Oke, kok sakit tak ada lagi? Tak mau sakit lah, Pak. I bantu you untuk 3 kali ganda dan 5 kali ganda lagi, mau gak? Mau! Nah, kalian tak mau tak apa lah. Dia tak siuman. Dia kata tadi tak cukup tapi dia tak mau tak siuman tu lah. Jadi kita bagi tahu dia mau, mau. Dia, kita cerita. Senang ya? Okey?